Widih, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan. Wadidaw. Hehe, sebelumnya selamat datang di channel Mainan Gema ya. Hehe, lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan keren. Ada yang berwarna kuning, merah, juga ada yang berwarna hijau ya teman-teman. Wah, 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 keren-keren semua. Hehe, ayo kita lihat satu persatu mainan-mainan ini ya teman-teman. Widih, widih, tapi sebelumnya kita hitung dulu. Ada berapa banyak mainan di sini ya? Kita hitung dari yang sebelah sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, semuanya ada 13 buah mainan, teman-teman. Wah, 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 keren sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ya. Dan kita lihat dari yang sebelah sini dulu. Wadidaw. Lihat teman, di sini ada satu buah mobil berwarna kuning. Namanya mobil PW kodok ya. Mobil PW yang berbentuk kodok teman-teman. Wahai, keren sekali. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang ini. Dan kita lihat yang ini. Hehe. Lihat, di sini ada satu buah mobil lagi. Namanya mobil molen alias mobil mixer ya. Berwarna putih dan silver teman-teman. Wah, 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 mantul. Mantap betul ya. Langsung saja kita masukkan kembali. Dan berikutnya yang ini teman. Hehehe. Lihat, di sini juga ada satu buah mobil. Namanya mobil truk tangki ya. Truk tangki berwarna kuning. Hai, dari perusahaan power lifter ya teman-teman. Widi widi widi, keren sekali. Berwarna kuning dan ini merupakan truk tangki yang paling besar ya. Hehe. Ayo kita masukkan kembali. Selanjutnya kita ambil yang ini teman-teman. Wih, lihat di sini. Ada lagi satu buah mobil berwarna kuning. Namanya truk pasir ya. Hai, truk pasir yang sangat keren sekali. Digunakan untuk membawa pasir tentunya. Wah, wah, wah. Ayo kita masukkan kembali ke dalam sini. Hai, berikutnya. Wih, lihat teman. Di sini juga ada mobil lagi yang berwarna kuning. Hihi, namanya mobil molen lagi ya. Alias mobil pencampur bahan coran. Hai, keren keren keren. Langsung juga kita masukkan. Hehehe. Selanjutnya yang ini. Hai, lihat sini teman. Ada juga mobil berwarna merah. Ini namanya mobil kontainer. Hai, mobil kontainer berwarna merah ya. Widi widi, lihat ini. Ini merupakan mobil kontainer yang berfungsi untuk membawa supply untuk kebutuhan pemadaman api ya. Hihihi, keren teman-teman. Kita masukkan juga. Selanjutnya yang ini ya. Wihihi, lihat teman-teman. Di sini juga ada lagi mobil berwarna kuning. Hehe, namanya mobil biskota ya. Mobil biskota yang sangat mantap. Widih, keren teman-teman. Hehehe, ayo kita masukkan. Dan selanjutnya kita lihat yang satu ini teman-teman. Hehe. Lihat di sini lagi ada mobil berwarna hijau. Hai, namanya mobil kontainer lagi ya. Mobil kontainernya kali ini difungsikan untuk kebutuhan supply untuk ke peperangan ya atau militer teman-teman. Wow, mantul, mantap betul ya. Langsung saja kita masukkan lagi. Wadidaw. Selanjutnya yang ini teman-teman. Hihihi. Lihat di sini juga ada mobil berwarna kuning. Hai. Namanya truk pasir. Hihihi, dari Potoikin ya teman-teman. Hihihi, mantul. Ayo kita masukkan kembali. Selanjutnya yang ini ya. Wah, wah, wah. Lihat teman-teman, di sini juga ada satu buah mobil berwarna putih. Mobil derek namanya. Hai, mobil dereknya berwarna putih dan sangat besar sekali. Hihihi, ayo kita masukkan kembali ya. Selanjutnya yang ini. Wah, hai. Lihat di sini teman-teman. Wah, ada lagi mobil berwarna kuning dan putih. Namanya truk tangga ya. Truk yang difungsikan untuk pekerjaan konstruksi ataupun pemadaman api ya teman-teman. Hehehe, keren sekali. Dia membawa tangga yang sangat panjang seperti ini. Hehehe, kita masukkan saja. Selanjutnya, widih, lihat ada truk tambang juga. Truk pertambangan berwarna kuning. Hahaha. Ini digunakan untuk membawa hasil tambang ya. Hihi, dia sedang membawa hasil tambang yang sangat banyak sekali seperti ini loh. Wadidaw. Ini sepertinya bahan batu bara ya. Hihi, keren-keren sekali. Ayo kita masukkan. Dan yang terakhir,
Widih, ada mobil road sweeper di sini. Ini namanya mobil pembersih jalan ya, atau mobil road sweeper. Hai, kita masukkan juga. Wadidaw, kita sudah memasukkan semuanya ke dalam keranjang. Kakak harap teman-teman semua tahu setiap nama dan fungsi mobil ini ya. Dan sekian dulu video kakak kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Dadah!